One, two, three. Ya, oke, sudah cukup bagus ya. Kita lanjutkan lagi hari Rabu sore, okay. Karena pementasan kurang lebih 2 minggu lagi. 2 minggu, Bo. Udah nih, oke. Dah. Aku juga duluan ya. Dah. Duluan ya. Dah. Lu jadi kan ke rumah gue, Han? Aduh, sorry deh, Riz. Gue ada acara sama nyokap gue. Dia minta anterin ke pernikahan sepupunya. Mungkin agak maleman gue baru datang ke rumah lo. Keburu abis dong acara gue. Gimana sih lo, Han? Ah, acara apaan sih? Paling juga cuma tiup lilin doang. Kalau itu kan lo berdua bokap lo juga bisa, Riz. Riz, nih kado buat lo. Jangan dihina ya. Apaan nih? Nanti aja bukanya. Selamat ulang tahun ya. Makasih ya, Han. Tapi sebenarnya lo gak perlu ngasih kado sama gue. Gue gak butuh kado, gue butuh elu, Han. Makanya cari cowok dong. Biar kalau gak ada gue, lo gak kelimpungan kayak gini. Alah, ngomong lo. Lo sendiri belum punya cowok. Abis gak ada yang demen sih? Bukan gak ada yang demen. Tapi elunya yang nolak rezeki. Udah jelas-jelas Mas Agus cinta mati sama lo. Tapi lo tolak mentah-mentah, ya kan? Mas Agus? Lo kok tahu sih? Curang banget deh. Lo tahu dari mana? Ada aja. Dan gue juga tahu, Hani, kalau Mas Agus lo itu suka ngirim puisi cinta buat lo, ya kan? Puisinya kayak begini. Saling kasih mengasihilah selalu. Tapi jangan jadikan cinta sebagai belenggu. Biarkan cinta bergerak bebas. Bagaikan gelombang yang lincah mengalir antara pantai kedua jiwa. Oh, Haniku. Ih, I love you, Neng. Jangan banget sih. Alah, gue tahu. Mas Agus itu kan nyontek penyair Kang Gibran, iya kan? Awas lo ya. Jangan lupa ntar malam ya, Han. Terus sampein salam gue buat Mas Agus lo yang Nora itu. Dah. Jalan, Pak. Belum, Non. Tapi katanya sebentar lagi datang. Ya udah.
Risa. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan panjang jodoh. Gue gak bisa ngasih apa-apa, kecuali sebuah kalung yang cukup membuat tabungan gue bobol. Tapi demi lu gak apa-apa deh, karena di dalam liontin kalung ini ada foto kita berdua. Nah, gue pengen kalung ini lu simpan sebagai tanda persahabatan kita. Sekali lagi, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu mendapatkan kebahagiaan dari orang yang kamu sayangi dan menyayangi kamu. Bye, Honey. Halo, anak papa. Selamat ulang tahun, saya. Mau apa dia kemari? Papa tega. Papa janji sama Risa mau merayakan ulang tahun berdua. Hanya berdua, Pak. Buat apa Papa mengajak perempuan itu ke sini? Hus. Kamu dengar dulu. Tante Desi ke sini untuk mengucapin selamat ulang tahun. Masa kamu tolak? Alasan. Dia ke sini hanya untuk menarik simpati Risa. Iya kan? Hus. Kamu jangan curiga seperti itu. Tante Desi begitu perhatian sama kamu. Kamu tuh malah susah-susah dia bawa kado buat kamu. Apa susahnya sih bawa kado? Tahu uangnya juga uang papa. Risa, jaga mulutmu. Pokoknya Risa gak mau perempuan itu ada di sini. Titik. Risa, kamu jangan kelewatan kamu. Sebentar lagi Tante Desi akan jadi ibu kamu. Tahu? Papa mau, mulai sekarang kamu mesti bersikap manis sama dia. Ibu tiri. Enggak, Pak. Itu enggak akan mungkin. Enggak ada orang yang bisa menggantikan kedudukan Mama buat Risa. Enggak ada dan tidak bisa. Risa! Pokoknya Risa enggak mau Papa kawin lagi. Risa enggak mau. Risa benci perempuan itu. Sekali lagi kamu ngomong gitu. Sekali lagi, Papa enggak akan maafin kamu. Ngerti? Perkawinan saya dan dia enggak akan kita tunda. Sekarang kamu minta maaf sama dia. Cepat! Aku bilang, anak itu keras kepala. Anak itu selalu menghabiskan kesabaran saya. Kadang-kadang pukulan itu perlu. Untuk mengingatkan dia bahwa kita tidak main-main dengan niat kita. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Yang penting pernikahan ini jangan sampai batal. Aku sudah tidak sabar ingin menjadi nyonya Hari Irawan. Produser yang terkenal itu. Saya tahu. Kamu pasti akan menjadi pengantin yang paling cantik.
perempuan itu ke rumah ini, Ma. Pokoknya Risa gak akan membiarkan perempuan itu menggantikan Mama. Risa janji, Risa gak akan membiarkan semuanya terjadi. Risa janji, Ma. Risa sayang Mama. Sudah bangun dia? Belum, Tuan. Risa? Jadi lu nekat ninggalin rumah? Gue harus. Soalnya bokap gue udah keterlaluan, Han. Gue gak bisa terima. Terus gimana dong sama gue? Masa lu tega sih ninggalin gue sendirian? Terus gimana rencana kita ikut pementasan tari? Masa gue sendirian sih, Riz? Udahlah. Gue gak mungkin ikut pementasan, Han. Yang ada kemungkinan tuh malah lo. Karena orang tua lo cukup mendukung. Dengan orang tua gue. Iya, terpanakan dirimu saat menatapi wajahmu dan kau tersenyum. Takkan ku lupa saat itu dan kini rindu. Gapai kau di hatiku, ingin ku ungkapkan semua rasa di hati yang lama telah ku pendam untuk gadis. Mungkinkah ku raih cintamu bersama? Segala perbedaan yang ada antara kita, biarlah waktu yang kelak datangkan menguji utuhnya hati kita berdua sampai nanti. Makasih. Misi, Mbak. Misi, Bu. Terima kasih. Misi, Pak. Makasih. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bu. Makasih. Pak. Oh ya. Mbak. Ya. Terima kasih. Thank you.
siapa dirimu membuat hati jadi tak menentu. Matamu, parasmu, oh sungguh ku ingin mengenalmu. Bukan ragu coba tuk mengganggumu, jangan kira begitu. Sejujurnya lagu ini tercipta karena hadirmu. Hanya kamu saja, oh, yang pertama kali, oh, membawa nuansa, oh, rasa cinta. Permisi, maaf Pak. Makasih. Terima kasih. Makasih Mbak. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.